Yuhuuu anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si Pebisikatu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah udah mendukung channelku ini sejauh ini. Terima kasih ya, banyak cinta buat kamu atau kalian. Nungguin ya. Nah, hari ini aku kembali lagi untuk membahas Subang, karena banyak sekali permintaan dari kalian, ya. Dan uh, tentu saja aku appreciate banget. Uh, karena kita sebagai... Uh, orang biasa atau orang awam, tepatnya, apalagi kita hidup di negara yang uh, demokrasi, tentu saja kita berhak ya untuk menyampaikan pendapat kita, asalkan itu tidak menggiring kepada opini, opini, asalkan itu tidak membuat kehebohan, uh, tetap kita menjunjung asas praduga tidak bersalah hari ini. Uh, Madam Suki akan mengeluarkan kartu-kartunya lagi. Uh lihat nih, jadi kartu-kartu ini udah aku bersihkan tadi sebelum aku uh, mau mensuffle-nya ya, karena kartu-kartu ini kan uh, dari energi uh, kalian ya atau dari energi orang-orang yang datang ke aku atau tepatnya dia adalah sebuah alat untuk mengintip sebuah permasalahan ya sebuah kondisi atau situasi atau apapun itu yang bisa didalami lagi dengan kartu ini atau sebagai uh, melihat uh, pikiran orang ya nah, sebelum aku mulai ini menarik banget nih uh, ada kan dari kalian itu yang ngomong atau berkomentar Duh, kasus-kasus subang lagi nggak selesai-selesai dan youtuber itu pastinya mencari keuntungan daripada itu dan apalah ya tetapi nah ini aku mau kasih ngasih uh, pengetahuan kepada kalian ya coba perhatikan kalau Madan Suki sedang membuat konten yang bukan subang itu sepi palingnya cuman uh, 500 paling cuma seribu sekian. Tetapi kalau Madam Suki uh, membuat konten yang bernama Subang, ini langsung seperti tawon. Penontonnya ya itu bisa 5000 lebih bahkan sampai uh, aku punya berapa itu ya? 50.000 sekian yang nonton. Nah, itu artinya apa? Artinya kasus ini masih sangat menarik perhatian kamu. Ya, Kamu mungkin datang ke YouTube tidak sengaja atau tanpa sadar. Tanganmu itu, jempolmu itu mengetik subang. Update ya kan? Lalu keluarlah, lung, 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 termasuk Madam Suki seperti itu. Padahal pikiran kamu bilang, "Enggak, aku enggak mau hari ini. Mau lihat Subang, udah capek lah. Aku udah enggak mau lagi." Tetapi, eh, nyasar lagi, nyasar lagi, eh. Terdampar lagi, terdampar lagi ya kan? Nah, itu yang aku maksud dengan e, pikiran alam bawah sadar. Dan kartu tarot ini bisa melihat pikiran alam bawah sadar. Itu kenapa ketika orang datang ke aku, klien datang ke aku, ketika aku lihat kartunya, mereka nggak banyak-banyak ngomong lah ya. Bahkan mereka nggak ngomong apa-apa, cuma bilang pekerjaanku itu gimana sih kok begini. Itu mereka hanya kasih. E, pertanyaan, aku sudah membawakannya dengan sangat detail dan hasilnya mereka setelah itu menangis. Nah, itulah cara e, atau cara pikir dari e, pikiran alam bawah sadar kita. Nah, sekarang bisa dipastikan bahwa penonton dari kasus subang ini yang aku buat pasti akan banyak. Tidak seperti konten-konten yang aku buat e, bukan subang. Oke, okay, mengerti sampai di sini? Well, hari ini aku tuh mau uh, mengupas tentang seorang Banpol yang menurut Danu ia telah menyuruh Danu pada saat pada saat tanggal uh, 19 ya, 19. Nah, inisialnya adalah U. Uh, aku mau cari tahu Banpol ini kan sedang diselidiki atau apalah ya, tetapi banyak dari kita uh, juga meragukan karena si Danu ini kan keterangannya selalu berubah-ubah, ya. Uh, uh, jadi kita mau cari tahu sebenarnya, Banpol ini apakah halusinasi atau dia memang beneran ada. Nah, menurut sebuah sumber atau menurut sumber, uh, Banpol ini sedang diselidiki. Jangankan kita, ya pengacaranya bapak Yosep aja itu mempertanyakan tentang banpol ini jangan-jangan si Danu itu hanya apa ya hanya mengadang ngada ya nah kita tahu bahwa pengacara bapak Yosep bernama uh, bapak Rohman hidayat ya jadi bapak Rohman ini uh, meminta kepada Polres Subang untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka. Wow. Jadi mungkin di sini tersangka itu apa ya? Bahwa uh, laku atau saksi atau apapun lah ya itu uh, bisa dianggap menghilangkan sebuah barang bukti dan akan bisa dikenakan oleh pasal 221 KUHP begitu. Nah, kita mungkin juga udah me, Mengikuti dari channelnya Kang Heri ya, karena Kang Heri Susanto ini uh, beliau sangat tergerak hatinya, dan dengan tulus aku melihat beliau ini uh, me, apa ya, update selalu dan... Bagusnya di sini beliau selalu melibatkan narasumber. Nah itu bagus banget kan ya. Jadi di sini beliau sangat-sangat netral itu yang aku lihat. Seperti juga Madam Suki dan semua orang yang uh, di yang membuat konten subang ini memang harus netral. Ya? Jadi karena kita juga seringkali melihat update uh, dari uh, Kang Heri Susanto. Ada baiknya kita juga dukung channelnya beliau, jangan pelit-pelit, sama-sama uh, subscribe ya, cepetan itu diteken supaya kalian juga menjadi subscribernya Kang Heri Susanto gitu loh ya, oke. Nah, terus uh, kita juga ngikutin pastinya uh, tentang pendapat dari... Uh, siapa tuh pengacaranya Danu dan Yoris ya uh, uh, yaitu uh, Mas Af Ahmad Taufan ya jadi kan uh, Suki udah kasih tahu ya kalau Mas Ahmad Taufan ini wajahnya kelihatan orangnya uh, sangat apa ya maksudnya tulus nah ini kayaknya udah mulai ya mulai keluar nih pengacara dengan pengacara nih sepertinya di tahap ini ya nah, aku juga setuju sih dari eh, pendapat ya eh, Mas Ahmad Taufan ini mengatakan bahwa eh, pernyataan dari eh, Mas Rohman Hidayat ini kurang etis atau kurang elok seperti itu kalau meminta kepada polisi bahwa Danu ini harus sesegera ditetapkan menjadi tersangka seperti itu jadi ini kan seperti apa ya itu kan sebenarnya kan kewenangan polisi jadi itulah jadi aku juga kurang 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 setuju dengan pendapat dari Mas Rohman Hidayat menurut aku sih kalau kita berdiri di posisi yang netral karena Mas Rohman Hidayat ini adalah pengacara dari Pak Yosef Tentu saja ketika dia berpendapat seperti itu atau mengutarakan pernyataan seperti itu, tentulah karena beliau berada atau sebagai pengacara dari Bapak Yosep, ya kan? Tapi menurut Mas Ahmad Taufan juga benar karena sebenarnya tugas dari pengacara itu adalah mendampingi seperti karena sekali lagi itu kan kewenangan kepolisian ya. Oke hari ini kita mau cari tahu ya, apakah uh, inisial U atau banpol yang dimaksud oleh Danu itu memang ada ya? Luar satu, dan kartunya terbuka. Oh my god. Oke, okay. tidak jadi karena kartunya terlalu banyak. Ada kartu yang jatuh, loh. Wow dan ada kartu yang ikut oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. yeah. oke okay, jadi kartunya ini ada lima yang ter yang aku pilih ya empat dan satu jatuh sendiri dan ini ada kartu empat yang lain, ya. Jadi, aku minta waktu sebentar untuk aku konsentrasi uh, dengan kartu ini. Apa energinya yang aku lihat, aku rasakan, karena di kartu tarot ini anehnya, kalau kita melihat sesuatu, belum tentu itu yang terjadi, karena kita harus juga merasakan energinya ya oke okay, sebentar ya setelah aku rasakan energinya ya jadi sosok banpol yang dikatakan danu dan diragukan oleh pengacara Bapak Yosep itu ternyata dia ada ya dan memang ia memberanikan datang ke sana itu katanya eh sosok Banpol ini memang dia seperti juga dia juga was-was ya ada rasa ketar-ketir gitu loh untuk dia datang ke sana sebenarnya, ya, tapi memang orang ini ada, ya, sosok U ini. Jadi, siapakah dia nanti? Biar saja kepolisian yang tentu akan memberikan uh, kabar ini, ya, kepada kita, ya, uh, karena memang katanya, menurut kabar, memang sedang diselidiki. Itu jadi, banpol ini kan. E, kalau memang banpol itu ada, akan ditanyain tujuannya apa, motifnya apa, dan mendapatkan kunci itu dari siapa. Itu kan yang terpenting, ya, karena e, kalau sudah diketahui dari siapanya, pasti benang yang kusut ini akan cepat terurai, ya. E, nah, ini benang kusutnya ini akan terurai nah, di sini menjelaskan tentang pembunuhan itu ya di sini ada ada rencana memang ada rencana tapi dia sendiri memang uh, datang ke situ uh, apa ya dengan keberanian dia memberanikan diri tepatnya Nah, di situ kebetulan ada Si Danu, maka kisah baru itu atau new story itu pun terjadi, ya. Dan oke, okay, aku barusan me men- lagi. Bagaimanakah ciri dari Banpol itu, ya? Ini kartunya. <tuk> Sudah aku Saffo sudah turun dan termasuk siapakah yang memberikan kunci. Oke, okay. tapi itu nanti di video selanjutnya. Dan sekali lagi, kita akan menunggu keputusan dari kepolisian jika ada sebuah penilaian dari masyarakat kita ini tentang kasus ini tentu saja itu bisa ya karena sebagai masyarakat apalagi hidup di negara yang memiliki asas demokrasi tentu diperbolehkan ya tapi untuk ke pengacara atau apapun itu kepolisian ya itu sebaiknya memang harus menjaga, gitu loh, agar supaya pernyataan-pernyataan yang seperti tadi aku bilang dari awal, pernyataan dari Mas Rohman Hidayat kemudian ditangkis dengan sangat bijak oleh Mas Ahmad Taufan, ya kan? Nah, sebaliknya juga, sebagai orang-orang yang membuat konten seperti aku, tentu saja harus juga menjaga. Dan tetap menjaga asas praduga tidak bersalah, dan itu sangat penting. Makanya, kenapa sebagai uh, youtuber atau kreator, kita nggak bisa sembarangan untuk mengucapkan hal-hal uh, yang kita tahu menurut kita atau kacamata kita. Oke, okay, itu tadi adalah uh, sedikit dari uh, pernyataan dari uh, Mas Rohman Hidayat dan Mas Ahmad Taufan sebagai... Pengacara kedua belah pihak yang sekarang sedang besi tegang untuk membela kliennya masing-masing. Nah, sekarang menurut kamu sendiri, nah, pernyataan mana atau pendapat siapa dari kedua uh, pengacara tersebut yang kalian sukai? Dan silahkan memberikan masukan atau komentar ya. Dan buat kamu uh, yang udah lihat uh, video ini, silahkan. Uh, tekan subscribe dan like untuk mendukung channel ini ya dong supaya madam suki itu semakin bersemangat loh membuat konten-konten yang baru dan jangan lupa ada tiga novel aku karyaku yang akan aku bagikan kepada kalian secara random yang nanti akan aku umumkan pada akhir bulan November 2001 oke okay? dan buat kalian yang punya masalah atau mau konsultasi atau mau healing uh, silakan aja untuk menghubungi aku gimana caranya ada di deskripsi finally send love and light salam caya